Kita kadang-kadang terlampau sibuk berbicara tentang soal Dajjal, tetapi bagi Nabi ada perkara lain yang lebih menakutkan daripada Dajjal. Assalamualaikum, support anda dengan link di bawah sangat bermakna bagi meneruskan usaha mengajak seramai mungkin untuk bersama dalam usaha ini. Join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih kerana share video ini. Abu Sa'id menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul masih ad-dajjal. Rasulullah mendatangi kami sedangkan kami pada saat itu sedang berbicara tentang Masihud Dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Faqulna bala. Maka Nabi pun bersabda, mahu tak aku ceritakan kepada kalian perkara yang lebih aku takuti daripada Dajjal? Maka kami pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Faqala asyirkul khafi an yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajul. Maka Rasulullah pun bersabda, syirik yang tersembunyi iaitu seseorang mendirikan solat lalu dia memperindahkan solatnya kerana merasa ada orang yang melihat solatnya itu. Hadis Sahih Ibnu Majah. Di sini menunjukkan kebimbangan Nabi bukan kepada soal Dajjal tetapi lebih kepada persoalan jiwa umat Islam. Dajjal adalah perkara luar kemampuan kita untuk mengawalnya, tetapi persoalan jiwa adalah perkara yang boleh di kawal. Di sini baginda mengajar satu konsep ilmu yang besar, iaitu jaga perkara yang boleh kita kawal dan jangan sibuk dengan benda di luar kawalan kita. Dajjal akan datang bila tiba masanya. Itu perkara yang kita tidak boleh kawal. Tetapi kita boleh kawal jiwa kita. Ini dalam kemampuan kita. Rasulullah memperkenalkan istilah syirik yang tersembunyi, yakni buat amalan dengan sempurna tetapi mahu orang lain melihatnya untuk mendapatkan pujian. Ini perkara yang lebih menakutkan berbanding Dajjal. Sebab jiwa yang kita boleh kawal pun kita tak mampu kawal, apatah lagi Dajjal yang kita tak dapat kawal. Namun kini umat Islam lebih sibuk dengan persoalan Dajjal, berbahas panjang lebar berkenaan Dajjal, memberikan perincian mendalam tentang Dajjal. Itu tidak salah tapi kurang tepat. Marilah kita alihkan diri kita dari sibuk berkenaan Dajjal kepada lebih sibuk untuk membuang seluruh sifat mazmumah yang masih berada dalam jiwa kita. Hadis ini membawa maksud alihkan diri kita dari perkara yang kita tak boleh kawal kepada urusan yang kita boleh kawal. Ayuh transformasikan diri kita untuk terus kuat membangunkan diri, keluarga dan masyarakat demi melihat Islam menang. Assalamualaikum.